Hai, Assalamualaikum guys. Welcome to YouTube channel Ali Gadget dalam segmen OK Tak Apps ini. So, untuk video kali ini, kita akan membuat ulasan mengenai aplikasi Happy Fresh. So, apa tunggu lagi? Jom kita lihat apa itu aplikasi Happy Fresh. Fresh Grocery Shop Online at Supermarket adalah sebuah aplikasi yang menawarkan perkhidmatan membuat pembelian barang runcit secara atas talian dan ia akan dihantar terus ke rumah anda. Dikatakan Happy Fresh ini adalah aplikasi online grocery store nombor 1 di Asia, di mana di dalam Google Play Store aplikasi ini telah menerima lebih 1 juta downloads, tetapi ia mempunyai rating yang agak sederhana iaitu 3.6. So, untuk yang pertama kali muat turun aplikasi ini, pertama sekali anda perlu pilih bahasa sama ada English ataupun Malay. Kemudian ia akan diteruskan dengan slideshow mengenai aplikasi ini secara ringkas ataupun anda boleh skip sahaja. Okey then, kalau anda ingin membuat pesanan, anda perlu log in atau sign up terlebih dahulu, dan semasa proses pendaftaran ini, anda perlu sertakan sekali nombor telefon dan delivery address anda. So, untuk pengetahuan anda, bagi yang pertama kali ingin membuat pesanan di Happy Fresh, anda akan memperoleh promosi free delivery for first order. Alright, so seperti yang dapat dilihat di sini, aplikasi ini menawarkan pelbagai store ataupun supermarket yang terdapat di seluruh Malaysia. Namun kalau sekiranya anda ingin menyemak grocery store yang terdekat dengan anda yang receive coverage Happy Fresh ini, anda perlu masukkan alamat kawasan rumah anda terlebih dahulu. So di sini anda boleh lihat grocery store yang berdekatan dengan anda serta farmasi dan organic store pun turut ada tersenarai dalam Happy Fresh ini. So harus diingatkan, barang-barang dan promotion yang disenaraikan dalam apps ini adalah bergantung kepada merchant sebenarnya. Dan bagusnya aplikasi ini kerana ia turut menaikkan unit price barangan tersebut supaya anda boleh membandingkan harga dan penjimatan yang anda boleh lakukan. Kemudiannya, ia juga menaikkan description produk namun ia tidak begitu terperinci. Alright, so then kalau anda dah ready untuk check out, anda boleh lihat terlebih dahulu penjimatan yang anda dapat dan subtotal di bawah ini adalah termasuk sekali packaging fee yang menggunakan biodegradable plastic bags. So anda boleh pilih sama ada anda ingin menggunakan 4 plastic bag ataupun 2 plastic bag biodegradable. Cumanya di sini harus diingatkan kuantiti penggunaan plastic bag ini bergantung kepada kuantiti item anda. Alright then, sebelum check out, anda juga perlu pastikan yang anda memenuhi total price minimum basket iaitu RM49.90. So, kalau belum cukup, anda perlu continue shopping untuk cukupkan. Once minimum basket price mencukupi, anda boleh klik pada check out dan isikan delivery address, pilih time yang available dan isikan nama penuh anda. Selain itu, anda juga boleh tinggalkan additional note untuk rider. Anda perlu complete delivery details ini terlebih dahulu, only then anda boleh proceed for payment. So kesimpulannya, aplikasi pembelian barang runcit seperti Happy Fresh merupakan aplikasi yang berguna kerana anda tidak perlu untuk keluar daripada rumah untuk membeli barang dapur, dan apa yang perlu dibuat adalah anda hanya perlu tunggu di rumah. Tapi apa-apa pun, apps Happy Fresh ini okey ke tak? Apps ini okey kerana ia lagi senang untuk digunakan dan pilihan grocery store juga banyak disenaraikan dalam apps ini. So setakat itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!